10,000 ini akan kita belikan lauk untuk satu hari, untuk 3 kali makan. Okey, teman-teman, ikuti terus video saya ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Okey, terima kasih. Okey, teman-teman, sekarang saya akan OTW ke pasar. Dan teman-teman, ikuti video ini. Apa yang saya dapatkan dengan uang 10,000 ini. Okey. Bos seker ada bos? Bawa palaknya je. Oh, masih ya?
dapat ayam guys, sebanyak ini guys. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita makan. Wow, nah ini teman-teman yang tadi kita beli dengan 10.000 dapat ini teman-teman. Dengan 10.000 kita dapat makan ayam walaupun dengan ayamnya cekernya. Nah, tapi alhamdulillah. Ini bisa untuk lauk kita hari ini untuk 3 kali makan. Nah, kita hitung kok ya. 1 2 3 Wow, sah. 4 5 6 7 Wow. 10.000 dapat 7. Nah, 10.000 dapat 7 juga dikasih sambalnya. Oh, mantap. Dengan 10.000 kita dapat makan ayam goreng walaupun leher dan cekernya. Alhamdulillah. Nah, ini untuk lauk sekali makan ini kan 2. 2 1. Nah, 2 3 kali makan. 10.000 kita bisa makan 3 kali dengan lauk ini. Nah, kenapa saya beli ceker atau ini, kalau kita beli ayamnya kan mahal. Kalau 10.000 itu paling dapat 1 biji. Karena 1 biji ayam goreng di sini, khususnya di Mempawah, kota saya Mempawah, Kelantan Barat, 7.000. Jadi kalau di 10.000 cuma dapat 1, sisanya 3.000. Oke, saya beli ini. Ah. Jadi inilah lauk kita hari ini dengan duit 10.000. Oke teman-teman, makasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.